sulit sebetulnya, yang sulit supaya dipahami oleh siswa. Kita bisa memahami dengan adanya video. Setelah dilakukan pencarian ide ya, ketemu ya, dilakukan perancangan. Perancangan itu ya termasuk membuat GPS, dan nanti ya formatnya saja seperti apa, format videonya nanti seperti ada presenter, ada visualisasi, ada narasi ya. Nanti terserah, tapi itu ada di perancangan. Misalkan di perancangan, di platform itu di perancangan. Kemudian GBN, bagian GBN-nya. GBN itu berdasarkan dan berdasarkan dengan perancangan tadi itu. Ya. Kuncinya dari perancangan, baru dibuatkan GBN. Ada treatment, kemudian dibuatkan treatment naskah. Naskah berdasarkan dari GBN itu. Kalau sekarang apa BP, kemudian setelah itu naskah ini yang ada identifikasi program ya, dilakukan praproduksi. Praproduksi itu apa? Termasuk latihan pemain, breakdown naskah. Naskah yang breakdown itu naskahnya ini nanti lokasinya di sini ya, pemainnya jumlahnya sekian. Ya, termasuk jumlah pemain, setting lokasi, kemudian kostum yang digunakan, itu di praproduksi, di breakdown semuanya. Ya, semuanya di breakdown. Oleh seorang sutradara, ya, oleh seorang penulis naskah juga. Kemudian dilakukan produksi. Ya, kalau dilakukan produksi sudah tidak ada lagi perubahan-perubahan materi. Ya. Jadi apapun yang ada di naskah itu, ya itu harus dikerjakan. Kecuali ya, kecuali bahasa gambar. Sutradara menganggap, oh bahasa gambarnya yang ini kok gak ada estate close-up-nya. Coba tak kasih estate close-up, boleh. Gak masalah. Yang penting tidak merubah materi dari sebuah naskah. Ini ada pengalaman Pak Jo ini. Pak Jo penulis naskah. Ya. Saya dari gurunya dulu itu. Ya Pak Jo ya, yang di Kerawas itu ya. Naskahnya Pak Jo ini berubah total oleh sutradara. Berubah, di lapangan dirubah. Diingatkan oleh Pak Jo, sutradara tidak mau. Akhirnya apa? Ketika dilakukan preview, ya, setelah hasil jadi, prototipe jadi, dilakukan preview kan? Banyak yang protes, terutama pengkaji materi. Kok nggak sesuai dengan materinya? Padahal naskahnya Pak Jo sudah benar. Sutradara berubah sendiri. Diingatkan oleh Pak Jo di lapangan waktu itu nggak mau. Kok naskahnya dirubah? Sutradaranya inginnya simpel-simpel aja supaya cepat selesai. Itu nggak benar. Ya. Nah, setelah dilakukan uji coba, harus uji coba. Supaya apa sih? Apakah video ini benar-benar bisa dimanfaatkan? Ataukah ada revisi? Ataukah ada yang kurang? Kalau ada yang kurang bisa direvisi lagi. Revisi boleh dua kali, boleh tiga kali. Tidak masalah. Asalkan orang yang melakukan revisi itu tahu materinya. Ya. Misalkan materinya, materi tidak sesuai. Tidak sesuai dengan naskah. Bisa direvisi. Syuting ulang lagi. Kemudian setelah revisi sudah selesai, baru siap untuk digunakan. Proses yang kami buat itu selama 1 tahun untuk membuat 1 judul. 1 tahun. Hasil terakhir itu kita seminarkan. Biasanya bulan antara bulan November dan Desember, antara itu kita seminarkan hasilnya. Jadi memang kita membuatnya itu tidak main-main berdasarkan MTB. Silabus ya. Ini dibiayai oleh negara. Maka dari itu kita bekerja harus benar-benar, tidak boleh main-main. Dibiayai dari uang rakyat ya.
kalau mau ikut seminar ya, pendaftarannya online. Pendaftaran online. Itu kan sudah di grup, untuk grup ya. Iya. Untuk grup. Nanti tolong saya bisa dimasukkan di grup itu berapa grup ya. Nanti kalau ada info saya beritahu. Iya. Ya, kalau ada info apa saya beritahu. Pilih new project. Setelah itu muncul, itu kalau muncul satu jendela, muncul berapa? Dua apa satu? Satu. Kalau satu ya, satu itu bisa diklik di view atas ini, view, lalu show dual per view. Sudah ya, nanti akan muncul dua. Ya, ini saya akan praktekkan sederhana ya, nanti bisa dikembangkan sendiri. Soalnya seorang editor itu, seorang editor apabila dikasih materi file yang sama ya, si A atau si B ya, dikasih file yang sama, coba ini kerjakan, pasti hasilnya beda. Karena masing-masing orang punya jiwa seni yang berbeda, gak sama ya. Ini saya ajarkan yang sederhana aja ya. Barangkali yang belum tahu, kalau sudah paham mungkin bisa lebih berkreasi lagi. Usahakan untuk file yang akan dilakukan pengeditan, kumpulkan jadi satu dalam satu folder. Ya. Jangan file yang dikumpul di akan kita apa namanya, akan kita olah dengan video pack itu terpisah dari laptop. Usahakan dimasukkan di dalam harddisk laptop sendiri ya. Kalau terpisah, otomatis kalau kita buka video pack, buka project atau apa, itu akan blank, tidak ada gambarnya. Itu dia ada di add file ini ya, di atas add file. Lalu kita cari filenya ya. Kita cari posisinya ada di mana. Ini kasih contoh. Ya, misalkan dari file ini kita klik, kita cari filenya ada di folder mana. Ya. Ya. Nah itu open ya. Oke, kalau yang muncul kita tarik, kita klik ya. Diklik dan dilepas, ditarik, masukkan di sini. Nah, di drag. Ini diklik, diklik jangan dilepaskan, tarik ke bawah. Sini, dia akan masuk sini. Ya. Ulangi ya. Ya, kita masuk, diklik, di drag, ditarik bawah, dilepas, dan masuk di sini. Saya dipakai. Kalau open project kok bisa? Open project? Iya. Bawah ini track. Ini adalah track video yang bawah track untuk audio. Ini. Ya. Video audio. Ini adalah gambar di proses mesin antrian. Ya. Ini kalau kita kalau ini kita play dulu. Nah, di sini yang ini enggak kita perlukan bagian ini, Pak. Tasbih. Ya. Paham? Ya,
Ya. Oke, saya ulangi. Ini gambar seperti ini. Ya. Lalu kita play. Nah, proses ini menunggu sampai sini. Ini kan proses menunggu. Yang merah itu, Bu, ya. Ini dia proses menunggu kan? Kalau terlalu lama kan jelek. Ya. Proses menunggu. Padahal ini kan sudah siap untuk di yang ini sudah siap kan untuk diklik ya. Ini ditekan tombolnya ya. Ini proses menunggu lah. Cara menghilangkannya. Proses menunggu. Ya. Ini kalau kita sesuai dengan keinginan kita. Nanti saya katakan sesuai dengan jiwa seni masing-masing kreasi ya. Oh ini enaknya seperti apa sih ya? Biar enggak kesuaian ya. Ini kita play. Nah, tangannya kita kan mau masuk. Ya. Ini kita mundurkan dikit. Balik. Nah, cukup ya. Baru ini kan mau kita buang. Yang awalnya mau kita buang pan sendiri ya. Kita split. Nah. Di split. Ya. Ini langsung kita del. Di laptop Bapak Ibu ada tombol delete. Ini ya. Terus ini kemudian over shoulder-nya orang ini ya. Kita kreasikan itu. Nah, ini kita potong dulu sampai di sini. Kita split dulu. Oke.